Tes. Hey semua, balik lagi sama gua. Video ini gua akan bagikan cara menghilangkan watermark bawaan Mobizen ya. Atau logo air, logo gambar Mobizen saat merekam layar di HP Android. Sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe karena gratis. Langsung aja kita ke caranya. Kalian download kalau belum punya aplikasinya. Kalau sudah punya tinggal buka dulu aplikasinya. Terus kalian pilih ini titik 4 kotak 4 di tengah. Nah, ini terus kalian pilih mode rekaman ini ya, mode perekam bersih. Kalian pilih itu. Terus aktifkan mode ini. Nah, sesudah kalian aktifkan itu rekaman kalian akan bersih dari watermark ya, tanpa watermark lagi. Kalau kalian matikan, jadi ada watermarknya. Nah, ini watermarknya kan ya, record by Mobizen. Kalau diaktifkan, watermarknya mati. Seperti itu caranya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.